Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendut. Dan hari ini, kita akan bermain Stardew Valley. Load. Belum juga, oh ini bisa nih bro. Onion. Garlic ya. Kita langsung ganti aja pakai potato. Langsung kita tanam lagi pakai potato. Garlicnya kita jual atau nggak usah? Kita jual-jualin aja yang bintangnya emas ya bro. Yang nggak emas kita simpen aja buat bahan masakan. Oke. Oh banyak juga nih bro garlicnya. Oh itu parsnip. Parsnipnya juga sudah siap panen. Parsnip tuh cuma 4 hari ya. Jadi 5 hari kalau pengen panen parsnip. Sangat cepat. Very good. Sekarang kita siram yang bawah sini. Oke. Mantap. Sedikit lagi. Ini kale ya. Ini kale terus ini parsnip kalau nggak salah. Aku lupa bro. Dapat beberapa parsnip. Parsnipnya kita jual aja semuanya. Iseng-iseng aja bro nanam parsnip. Bean juga belum jadi ya. Oh ini udah. Oke. Bisa kita jual garlicnya. Oh ya ampun banyak banget nih. Nice, nice. Parsnip kita jual aja semuanya. Ya, semuanya kita jual. Ini garlicnya buat masak, bro. Mungkin yang 3 ini buat masak juga aja. Ada nggak sih menu masakan dari parsnip? Kayaknya ada ya, bro. Cuman aku nggak tahu apa itu. Oke, parsnip. Oh, ini masih banyak, deng. Nggak apa-apa, kita simpan. Ini juga tuh masih agak banyak. Strawberry. Strawberry. Oke, terus kita bikin iridium sprinkler. Itu satu gold bar dan satu baterai. Baterai kita mulai menipis, bro. Baterai itu didapat dari petir ya, bro. Petir nyamber ke penangkal petir tuh, yang kayak gini. Nanti jadi deh baterai. Oke, ini nggak ada yang jadi white. Oke, okay. Simpan. Terus aku bisa bikin satu buah inian lagi. Kita bikin di bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita hilangkan dulu. Taruh sini mungkin. Bisa lah ya. Ya gitu. Iridium sprinkler, dan kita gali. Gali, gali. Ini salah. Oke. Terus kita kasih apa? Mungkin sama bro kayak yang di atasnya ya. Ini dulu. Kasihin bean starter dulu di tengahnya. Oke, terus kelilingnya kita kasih potato. Nice. Oke, gitu bro. Nggak tahu bagus atau nggak, cuman Oke, kita lihat keadaan rumah kaca kita. Kayaknya dari kemarin belum kita cek-cek ya, bro. Kayaknya udah siap panen. Ini apa nih? Oh, potato. Oke, panen kentang, bro. Lumayan. Lumayan, lumayan. Dapat sedikit ya dari kebun kecil itu. Oh ya, benar ini bisa kita panen semua.
Very good, very good. $2 juta masih lama ya bro. Cuman begitu dapat strawberry tuh bakal sangat cepat bro. Don't worry bro. Kita harus bersabar. Sedikit lagi 2 juta kok. What? Penuh. Buang apa ini bro? Jesse aja kita buang. Oke, udah semua. Good, good, good. Kita simpan ancient fruitnya semuanya. Mungkin yang bintang kita jual ya bro. Bagaimana ya? Bingung nih bro. Simpan sajalah. Buat dijadikan bir atau wine. Ini juga potato bro. Ampot ente eto. Potato. Kita jual seluruh kentangnya. Potato itu bisa dijadiin makanan ya bro, kalau nggak salah namanya fried atau apa ya, aku lupa deh. Ada nggak sih fried? Kayaknya ada fried. Masak kentang, kentangnya dimasak-masak. Oke, udah 2:30 sore, ya ampun. Hari-hari ini kita habiskan hanya dengan berkebun bro. Berkebun, menanam kentang. Oke, babinya jangan kita keluarin dulu, nggak apa-apa, kita taruh aja terus di kandang. Enak kau babi, kau makan gaji buta kau. Mungkin mulai produksi itu bro, produksi mayonnaise maker bro. Kita punya mayonnaise maker pakainya apa ya? Art crystal sama copper bar. Aku punya art crystal nggak ya? Art crystal, kita sudah cukup banyak menimbun telur. Bisa kita jadiin mayonnaise semuanya. Kayaknya aku punya beberapa art crystal deh di rumah. Tapi aku simpen gitu. Ya ada 3. Kita cuma bisa bikin 3 lagi. But it's okay, daripada nggak ada sama sekali. Mayonnaise maker. Pakai copper bar, kita punya 43. Oke, butuh wood stone. 2, 3. Ini apa, sayang? Ini buat main multiplayer ya. Multiplayer. Oke, mayonnaise maker kita pindahin. Jangan di sini, bro. Kita pindahin ke tempat yang lebih bagus. Cukup nggak inventory kita ya? Nggak cukup ya. Mungkin kita pindahin ke sini gitu. Biar lebih deket sama chestnya telur ya. Kayak gitu. Sini juga nggak apa-apa. Oh, ini jadi nih, bro. Berarti kita bisa bikin 1 iridium sprinkler lagi. Yeye. Sini dan di sini. Oke, kita sekarang bisa langsung bikin 6 buah. Nggak, masih ada nih. Masih ada 2 lagi. Bisa bikin 8 buah mayonnaise, bro. Sekali jalan gitu ya. Oke, 8. Ini ada 15. Large egg. Ubah semuanya jadi mayonnaise. I order you. Mantap, mantap. Terus kita butuh baterai dan 1 gold bar. Feels good. Gold bar dan baterai. Baterai. Oke, kita berarti ngabisin itu ya, ngabisin bean starter. Sama potato masih ada 41. Ya, masih cukup lah fertilizernya. Kayaknya kita belinya pas-pasan gitu deh. Mantap, mantap. Terus bisa kita ubah lagi.
quartz-nya jadi refine quartz. Besok kita nambang ya bro, aku kepengen dapetin earth crystal lagi supaya kita bisa bikin banyak mayonnaise. Nah disini kita bisa bikinin lagi ya, satu buah yang seperti ini lagi. Oke. Mantap. Bisa kita gali. Tengah juga. Oh, salah. Kita kasihin lantai lagi, bro. Lantai. Oke, bro. Makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, mohon di likes dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day. Bye.